السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معاشر المسلمين Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur Alhamdulillah kembali kita dapat bersilaturahim, berinteraksi, bertemu muka, bertatap wajah. Dalam rangka melanjutkan kajian tafsir hadis, kita teriring harapan dan doa, mudah-mudahan segala upaya kita untuk mengupas, mengulas dan menelaah dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan keberkahan dalam ilmu kita, dalam hidup kita dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke hari banjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya termasuk kita bahkan hingga umatnya di akhir zaman. Juga mudah-mudahan kita berharap bahwa upaya-upaya kita untuk melakukan kajian ini, kita ingin mendapatkan syafaat di yaumil kiamah kelak dari Rasulullah SAW. Wasallam. al-Muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, ada dua hadis ya, di bab babun nadmi ila itsyani shalah itu yang menjelaskan tentang itsyan ya mendatangi salat wal ilm wa nahwihi ma min al ibadat bisakinah wal waqar di kemarin kita Uh, supaya mendatangi sholat itu, mendatangi majelis ilmu itu dan juga sejenisnya dalam rangka ibadah itu dengan as-sakinah, tenang, tentram, tidak terwal wakor dan uh, penuh kewibawaan. Jadi supaya tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, apalagi dengan gerasa gerusu. Ya, itu. Hadis yang pertama kemarin itu itu dari Sahabat Abu Hurairah yang hadis ini diriwayatkan secara sepakat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sudah kita baca yang pertama dan tinggal yang kedua. Sebelum kita mulai mari kita sama-sama sebagaimana biasa membaca surat Al-Fatiha yang pertama kita senantiasa berharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, perlindungan dan kesuksesan dalam hidup ini baik di dunia dan selamat serta sejahtera di akhirat kelak. Yang kedua, mungkin ada saudara-saudara kita yang hari ini di ujian dengan sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan mengembalikan kesehatannya seperti sediakala. Dan yang ketiga, saudara-saudara kita mungkin ada yang bertugas di lapangan, kita doakan dengan bacaan surat Fatihah itu supaya segala tugasnya lancar dalam perlindungan Allah dan mudah-mudahan juga sukses menaunginya. Dan yang keempat, ini bagi saudara-saudara kita di berbagai tempat terutama di Palestina yang, kalau kita lihat di media, kita lihat gambar. Masya Allah, sampai hari ini sudah sekitar enam ribuan saudara-saudara kita di Gaza, tanpa pandang bulu. Apakah itu orang dewasa, perempuan, atau bahkan anak-anak pada bayi yang sudah e, tewas, yang gugur sebagai syuhada, mudah-mudahan? dan karena itu kita doakan mudah-mudahan keluarganya yang masih hidup diberi ketabahan dan segera diberi jalan keluar dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga supaya bantuan kemanusiaan baik itu obat-obatan maupun pangan supaya bisa masuk ke Gaza karena kemarin-kemarin itu masih diblokir tapi mulai beberapa saat yang lalu kan sudah mulai ada yang bisa masuk Meski demikian, masih ada upaya-upaya untuk menghentikan atau memblokade bantuan-bantuan dari luar itu. Saya kira ini luar biasa, mengkhawatirkan, bahkan memilukan siapapun, bukan hanya umat Islam, tapi secara kemanusiaan di seluruh dunia. Saya kira sama kalau melihat manusia itu, apapun agamanya apalagi bagi kita itu adalah saudara-saudara kita dan di situ juga ada masjid suci bagi umat Islam yaitu Masjid Baitul Muqaddas atau Al-Aqsa ya. <tuh> Dan untuk itu semua mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah, kita doakan bersama. kulli sholihah Al-Fatihah. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم kemarin di atau kita masih berada di bab anadab ila ityani sholati wal ilmi wa min di bab ini kemarin kita sudah membahas yang pertama yaitu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa ia Nabi mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika komat sudah dikumandangkan oleh muazin ya orang-orang yang komat e, sementara kita masih di jalan apa yang harus dilakukan nah Nabi menyampaikan fala tak tuha wa antum tasaun jadi jangan lari-lari nggak usah gerasa gerusu nggak usah cepat-cepat supaya segera sampai tidak perlu katanya begitu kata Nabi tapi waktu ha wa antum tamsun datangilah dan anda jalan biasa saja nggak usah gerusa gerusu meskipun itu sudah kedengaran komat dikumandangkan ya sudah dikumandangkan itu nah. yang disampaikan oleh Nabi waalaikum bisakina supaya anda sekalian tetap tenang gitu. jalannya tenang fama adrokum tum fasolu apa yang ditemui ya sholat maksudnya tersisa misalnya sudah ketinggalan satu rakaat ya sisanya atau dua rakaat bahkan ya sisanya kalau maghrib kan masih ada itu satu rakaat lagi nah, itu masih ada sisanya jadi yang kita temui bersama imam kita ikut sholat bersama imam wa ma fatakum fatimu nah kalau yang tertinggal disempurnakan ditambah ketinggalan satu rakaat ya tambahi oleh kita satu rakaat itu muttafaqun alaihi. Ya. Itu kemarin sudah kita bahas nah. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan fa inna ahadu fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fahuwa fi sholatin. Karena sesungguhnya seseorang apabila dia sudah bergegas sudah menuju tempat salat untuk melaksanakan salat fahuwa fi sholatin, maka hukumnya orang yang masih di tengah jalan itu diakui sudah dihukumi salat. Itulah kelebihannya dalam Islam kalau kita ingin berbuat baik walaupun niat saja itu sudah dicatat sebagai kebaikan, satu kebaikan. Meskipun tidak sampai bisa dilaksanakan. Tetapi sebaliknya kalau kejelekan meskipun kita niatkan wah saya akan hajar dia begitu misalnya lalu kemudian tidak jadi dilaksanakan tidak ada dosa malah kebaikan yang diperoleh tapi kalau untuk melakukan kebaikan meskipun belum sempat dilaksanakan tapi niatnya tekadnya sudah ada sudah dihitung sebagai sebuah kebaikan karena itu orang yang misalnya akan melaksanakan ibadah haji karena ada satu dan lain hal, ada gangguan yang disebut atau masuk ke dalam kategori uzur syar'i, tidak ada uzur, nah, itu sudah dihukumi orang itu mendapatkan pahala ibadah haji. Yang bahkan para ulama menyebutkan seandainya ia berangkat haji, mungkin pahalanya atau nilainya kalau istilah matematik atau istilah pelajaran itu nggak dapat 10 mungkin cuma dapat lima tapi kalau tidak berangkat karena alasan udur syarat tadi itu karena satu dan lain hal itu bisa jadi tetap nilainya sempurna 10 itu boleh jadi demikian dibandingkan dengan seandainya berangkat ya, tetapi tentu karena udur tapi kalau memang sengaja tidak berangkat karena sudah niat wah itu lain lagi ceritanya ya Nah dalam konteks inilah bahwa hadis riwayat Imam Muslim tadi, tadi yang mutafak ngadai, tetapi yang ditambahkan di dalam Imam Muslim, bahwa seseorang yang sudah menuju tempat sholat untuk melaksanakan sholat, sudah dihitung sebagai orang yang melaksanakan sholat. Gitu ya. Itu yang kemarin, nah yang sekarang kita lanjutkan ke hadis nomor 2 di bab ini, atau hadis ke 705 yang pernah kita bahas. وعن أب وعن ابن مصع وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دافع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم waqala ayyuhan nas alaikum bisakinati fa innal birra laisa bil idha rawahul bukhari dari ibnu abbas radhiyallahu an bahwasanya dafa'a ya, turun ya, dari kedaraan ya dari untanya ya, mungkin ini ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bersama nabi sallallahu alaihi wasallam boleh jadi Ibnu Abbas ini numpang kepada Nabi seringkali begitu karena Ibnu Abbas itu disebut sahabat kecil gitu masih muda. Nah, kapan itu ketika hari Arafah yaum Arafata. Fa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu warahu di belakangnya zajrun syadidan. Wah, oh, ada hentakan-hentakan keras, wadurban bahkan ada pukulan-pukulan. Wausau tandil ibil dan ada suara-suara dari unta. Ya, kalau kuda kan ringkikan ya. Kalau kuda uh, unta itu katakanlah lenguhan kuda terdengar karena dipacu supaya cepat itu. Nah, Nabi memberikan isyarah sautihi itu dengan pecutnya. Nabi juga bawa semacam pecut gitu ya. ilaihim terhadap mereka. Wakola dan Nabi bersabda, ayuhanna wahai manusia, alaikum bis sakinati. Atasmu hendaklah melaksanakan atau bersikap sakinah, tenang. Harus tenang. Jadi alaikum bisakina hendaknya engkau tenang fa innal birra, karena sesungguhnya kebaikan laisa bil idho, bukannya tergesa-gesa bukannya gerasa gerusu jadi kebaikan itu adalah tenang gitu. karena di situ yang terpenting atau yang pokok dalam agama itu kan innamal a'mal bin niat jadi, segala perbuatan itu, bagaimana niatnya? Kalau sudah niatnya kuat, tekadnya kuat, meskipun karena ada satu dan lain hal itu tidak sampai, itu sudah dihitung sebagai satu perbuatan. Ada pahalanya: jangan lari-lari, jangan gerus-gerusu, yang boleh jadi tidak memiliki kekhusuan, bahkan terkesan tidak ikhlas meskipun seolah-olah, oh target saya selesai, saya ikut sholat keburu dari awal sampai akhir, walaupun sampai di sana ngos-ngosan, nafas enggak jelas, baca fatihah pun enggak jelas. Nah itu tidak demikian dalam Islam. Assalamu'alaikum bisakinah Supaya tenang, tentram, Tumaknina, apa itu, ya khusyuk juga termasuk di dalamnya. Karena kebaikan itu bukan sesuatu yang tergesa-gesa ini yang ada di bab kemarin Nah kita lanjutkan sekarang ke bab berikutnya bab 93 di kitab ini yaitu babu ikramil daif bab tentang ikram memuliakan daif duyuf tamu jadi bagaimana memuliakan tamu nah, kita lihat di bab ini نيجي أولي أنفر من الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun az-zariyat Al ayat 32 sampai 34 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hal ataka apakah telah datang kepadamu ataka hadithu cerita berita doifi Ibrahim tentang tamunya Nabi Ibrahim. Al Mukromun siapa tamunya itu Al Mukromun. Al Mukromun itu yang mulia gitu ya. Maksudnya adalah para malaikat malaikat yang mulia. Karena tamunya Ibrahim itu Nabi Ibrahim itu adalah malaikat yang datang. Izdaholu alaihi ketika daholu mereka-mereka tamu-tamu yang mulia itu yakni para malaikat alaihi ke tempatnya Nabi Ibrahim faqalu mereka mengatakan salama mengucapkan salam mereka itu qala dijawab oleh Nabi Ibrahim salamun Kaumun mungkarun iya salam jugalah alaikasalamualaikum salam kan gitu-gitu salam kembali ya jawabnya salam Kaumun mungkarun anda adalah kaum atau orang yang tidak dikenal gitu jadi jadi ya selamat datang waalaikumsalam terima kasih anda ini tidak saya kenal kira-kira begitu ya tapi meskipun tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim faraga ila ahlihi faja'a samin Nabi Ibrahim itu diam-diam pergi ya, ila ahli kepada keluarganya Kemudian Pajak ja Abi Ijilin Samin datang dengan membawa Ijilin Samin. Itu kambing muda yang dibakar, daging kambing yang dibakar. Kalau zaman sekarang itu daging yang dibakar apa namanya? Stik ya. Wah, jadi stik sudah ada tuh, Nabi Ibrahim sudah menyediakan stik. Disuguhkan kepada orang yang datang, yang gagah-gagah, para yang mulia itu, Nabi Ibrahim nggak tahu, nggak kenal siapa ini. Tapi dihidangkanlah dengan sesuatu yang baik ini, karena menghormati tamu tadi. Judulnya di bab ini, bagaimana menghormati tamu. Nabi Ibrahim kedatangan tamu, lalu kemudian Nabi Ibrahim menyiapkan hidangan yang terbaik. Apa hidangannya? Berupa daging panggang dari kambing muda. Jadi ini stik sirloin barangkali yang sangat enak gitu lezat disiapkan oleh Nabi Ibrahim. ala takulun ya dihidangkan lalu kemudian ala takulun disilahkan untuk dimakan dinikmati bahasa kita kadang-kadang dicicipi dicicipi itu sedikit sebetulnya ya dicicipi silahkan hidangannya nah, kalau dicicipi sedikit saja silahkan dimakan silahkan dinikmati Nah itu. Az-Zariyat ayat 30 34 ya. Nah, apa yang terjadi kalau melihat ayat selanjutnya di sini itu dikatakan bahwa mereka tidak makan sampai Nabi Ibrahim itu merasa takut. Ini siapa ini orang nih? Gagah, keren gitu kalau zaman sekarang dikasih makan tuh nggak mau makan. Ya karena itu malaikat. Justru datang padahal ini soal menggembirakan apa tamu sih ya. Nanti kalau di bab berikutnya tentang menggembirakan orang lain, beri kabar gembira, itu diteruskan ayatnya gitu, ayat ini. Jadi Nabi Ibrahim menjuguhkan hidangan kepada tamu, hidangan yang terbaik dalam rangka memuliakan dan menghormati tamu. Dan lazimnya seperti itu dalam kehidupan. Kita harus menghormati, memuliakan tamu. Nah, disebutkan di beberapa hadis itu, di keterangan-keterangan para ulama, pertama dengan wajah yang sumringah, menunjukkan bahwa kita kedatangan tamu begitu senang. Itu harus ditunjukkan. Tolakotul wajhi, senang. Gitu. Jangan sebaliknya, cemberut, melengos, nah, itu tidak menghormati tamu. Tidak ikramud duyuf, yang ikramud duyuf memuliakan tamu, adalah pertama menunjukkan wajah yang ceria, wajah yang sumringah, tolakotul wajhi. yang kedua ya tentu saja dengan menempatkannya pada tempat yang terbaik yang memang kita sediakan untuk tamu jika ada. ya kalau seadanya sambil mohon maaf ya seadanya seperti ini gitu. dan yang ketiga nah itu diberi hidangan yang ya kalau bisa yang istimewa gitu. karena memuliakan tamu itu ya. Ya, nanti kita lihat di hadisnya nah ini di ayat berikutnya di sini wakola taala wajahu kaumuhu yuhrauna ilai wa min qablu kanu yamaluna syi'ati qala ya qaumiha ulai banati hunna au lakum Fattakullaha wa la tukhzun Fi dhaifi Alaysa minkum rajulur rasyid Di ayat ini juga sama wajah au kamu yurauna ilai. Jadi ada satu apa namanya kaumnya ini jauh datang kepada Nabi Lut ini kalau ini cerita Nabi Lut Kaumnya datang, yuhra'una ilaihi, wa kanu ya'maluna sayiat Jadi teman-temannya atau tetangganya Nabi Lut itu datang justru mencari orang yang tadi sebelumnya kelihatan bertamu kepada Nabi Lut. Jadi orang ganteng-ganteng, orang gagah-gagah, orang yang keren-keren, laki-laki datang kepada Nabi Lut, padahal itu malaikat. Nah lalu tetangganya segera datang. Itu yang membuat Nabi Lut itu terkaget-kaget, khawatir gitu. Karena apa? Kanu ya'maluna sayiat. Mereka itu dulu atau kemarin-kemarin suka melakukan kejelekan-kejelekan gitu. Yang tetangganya ini. Kenapa kejelekannya? Apa yang dilakukannya? Yakni dia senang kepada laki-laki. Padahal Nabi Lut mengatakan qalu ya qala ya qaumi haula ibanati hunna athharu jadi jangan ngejar-ngejar yang tadi yang gagah yang tamu dari luar itu tapi ada perempuan-perempuan yang cantik-cantik yang lebih athhar ya lebih suci lebih bersih silahkan dinikahi kalau memang menginginkan apa hubungan seksual lah gitu ya menyalurkan biologisnya kepada ya lawan jenis bukan kata pada sesama jenis ini yang dicari yang sesama jenis zaman sekarang ini LGBT ya LGBT gitu. nah, itu nah tapi mereka ini nggak mau nah, itulah kekhawatiran Nabi Luth ya jadi Nabi Luth dalam konteks ini meskipun tetangganya itu datang dan dia tahu tetangganya kaumnya sendiri dan yang dicari adalah laki-laki yang ganteng tadi yang datang lebih dahulu, yang itu padahal malaikat tetap dia tawarkan kebaikan-kebaikan. Apa itu? Ini ada perempuan-perempuan cantik daripada nyari orang laki-laki juga. Kenapa kamu itu disebutkan? Apa itu? Uh, rajulur alaisa, mingkum rajulur rashid. Kenapa sih kamu itu tidak menjadi orang yang berakal saja gitu? Rasyid sebetulnya mendapat petunjuk akal kamu sehat lah gitu. Di mana logikanya? Yang dicari bukan perempuan tapi ini laki-laki gitu. gitu. Nah, jadi dalam konteks ini dalam konteks ikramut tuyubnya bahwa Nabi Luth itu menawarkan sesuatu yang baik kepada tetangga tetangganya kepada kaumnya. Inilah ada orang-orang sini yang cantik-cantik, yang baik-baik, itu silahkan dinikahi, bukan mencari laki-laki itu, karena anda sesama laki-laki. Nah, itu di surah Hud ayat 78. Kita lanjutkan dengan hadisnya di bab ini hadis yang pertama atau ke 607, eh, 606 di, di kitab yang pernah kita bahas.

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara sepakat bahwasanya Nabi SAW Wasallam bersabda makan yukminu billahi akhir fal yukrim siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamu ya. jadi bagaimana memuliakannya tadi disebutkan bahwa berwajah ceria, menunjukkan sumringah, senang kedatangan tamu, kemudian eh, tamu itu ditempatkan bertempat yang baik menurut para ulama di sini, tafsir hadis di sini, dan kemudian diberi hidangan yang memang kita suguhkan yang paling baik yang kita miliki gitu ya. Kemudian di samping memuliakan tamu tadi wa man yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasul rahimah. Jadi kalau eh, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir juga faliyasil rahimah menyambung silaturahim, hendaknya menyambung silaturahim. Wa man Dan yang ketiga eh, disebutkan di ciri seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah falyaqul khairan, berkata-kata yang baik. Apa itu kata-kata yang baik dalam tafsirnya di sini disebutkan oleh khairon amrun bimarufin, au munkarin, au kalimatu toyibatin. Jadi kata-kata uh, yang baik itu kata-kata khairah yang baik. Pertama adalah amar ma'ruf yang kedua nahi munkar. Jadi ajakan kepada kebaikan kemudian upaya mencegah dari kemungkaran yang kedua dan yang ketiga adalah kalimat toyibah kalimah ya, kalimat toyibah itu adalah kata-kata yang baik yang di dalam Al-Quran disebutkan kasya jorotin toyibatin seperti pohon yang rindang asluha sabit wa farruha sama pondasinya akarnya kuat betul Tanam menghujam di tanah, wafar muhabhis sama sementara cabangnya ada di angkasa. itu, itu seperti kalimat Ta'jibah memberikan kerindangan pasti berbuah kalau itu pohon yang berbuah bisa dinikmati siapa saja orang, binatang, burung, kemudian bahkan orang itu bisa berteduh di bawahnya bahkan kemudian buahnya bisa dinikmati bahkan oksigen yang dikeluarkannya itu itu juga memberikan jariah sepanjang hidupnya bagi orang yang menanamnya bahkan di dalam beberapa uraian para ulama tentang hadis seperti ini bicara soal pohon itu itu dikatakan melihatnya dengan senang adalah merupakan ibadah bagi orang yang menanamnya karena itu kalau kita punya kesempatan punya lahan menanam pohon atau sama-sama dengan yang lain-lain dengan komunitas menanam, kita ikut menanam karena itu adalah amal jariah. Kata Imam Muslim, uh, itu adalah ilah yaumil kiamah, pahalanya itu sampai dengan hari kiamat, artinya adalah amal jariah. Nah itu juga ciri yang ketiga dari orang yang beriman, yakni uh, menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, uh, yakni salah satunya adalah kalimat toyibah. Kalau enggak bisa menyampaikan ucapan-ucapan yang baik berupa amar ma'ruf, berupa nahi mungkar atau berupa kalimat-kalimat thayyibah Aulia smut maka lebih baik diam gitu. Jadi enggak ngomonglah lebih baik. Nah, ini mungkin yang bahasa kita itu diam itu adalah emas. Jadi kalau diam itu emas. Yang nah, di sini bukan harusnya kita nanya nggak nanya, diam itu emas nggak begitu. Jadi ketika kita tidak mampu berkata-kata yang baik, apakah itu amar maruf atau nahi mungkar, atau kalimat-kalimat toyibah, maka lebih baik diam. Tapi yang baik tentu kalimat-kalimat toyibah yang itu gampang kita ucapkan kemarin, karena kalimat-kalimat toyibah itu adalah sodako. Kita sehari-hari harus bersodako, karena kita di dalam tubuh kita, kata Nabi, ada. 300 60 persendian yang setiap hari itu memerlukan sodakoh nah sementara kita sodakoh dalam konteks tertentu katakanlah harta mungkin banyak yang terbatas karena itu maka kalimat Toyibah itu juga bermakna sodakoh kalimat toyibah yang paling baik paling tinggi itu sebagai tanda beriman kan a'laha la ilaha illallah itu kalimat yang paling tinggi itu. Nah sementara yang kebaikan lainnya wa adenaha imal totul azza anutori. Yang paling rendah itu menghindarkan atau membuang atau menyingkirkan duri atau sampah yang ada di jalan. Nah, itu paling rendah kita melakukan itu. Itu berpahala. Jadi kalau bagi orang Islam memang luar biasa, luar biasa, ya karena amrihi ajaba. setiap perbuatan orang Islam itu menakjubkan ketika banyak rezeki bersyukur itu adalah kebaikan ketika tidak punya rezeki bersabar itu juga kebaikan ketika ada kotoran kita buang kita bersihkan itu juga pahala itu sayangnya kita sering memuji orang yang berperilaku begitu misalnya orang-orang Jepang kalau pergi nonton bola atau nonton apa ke kita kemana saja, itu bawa tas kantong plastik yang gede, sampah-sampah itu dia pungutin dia bawa. Kita puji orang seperti begitu, tapi kita sendiri lupa untuk melakukan. Padahal kita diajarkan oleh agama, bahkan disebutkan imatatul azan yotfariq itu sudah tanda orang yang beriman dan itu dalam bentuk sodako dan itu memenuhi unsur kita bersodakoh dalam setiap hari karena paling tidak harus 360 kali sodakoh kita ya kalau nggak ada materi tadi itu ya kalimah-kalimah tayyibah lah sodakoh kita subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar berkali-kali ya kita ketika sholat juga begitu habis sholat ya. nah, itu juga kalimah tayyibah itu mengcover kita untuk melakukan dalam tanda petik kewajiban bukan kewajiban sebetulnya tapi keharusan begitu ya kalau kewajiban nanti didefinisikannya lain keharusan kita bersodako memenuhi keperluan sodako persendian yang jumlahnya kata Nabi 360 di dalam tubuh kita saya nggak pernah ngitung nggak tahu kalau dokter misalnya mana yang disebut persendian itu tapi Nabi mengatakan ada 360 persendian dalam tubuh kita yang setiap hari memerlukan sodakohnya. Nah itulah hadis yang e, pertama di bab ini yaitu tanda-tanda orang atau ciri-ciri atau siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasul e, kepada Allah dan hari akhir maka ia hendaknya memuliakan tamu kemudian yang kedua menghubungi silaturahim atau menyambung silaturahim dan yang ketiga berkata-kata yang baik atau kalau tidak mampu berkata-kata yang baik lebih baik diam nah, itu karena waktu kelihatannya tinggal sedikit ini sebetulnya di bab ini masih ada satu hadis lagi satu hadis lagi saya kira keburu lah ada lima menit ya 54 menurut saya saya teruskan aja ini ya nanti kalau ada pertanyaan boleh mungkin dijawabnya pada pertemuan yang akan datang Hadis kedua atau di bab ini, atau hadis ke 707 Bismillahirrahmanirrahim Wa an rahim, maka Ayub bin Amr Al-Khuzai radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man kana akhir, maka wal akhir, Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah yaumuhu wa lailatuhu wa dhiyafatu salah satu ayamin Faman kana wara'a dzalika fa huwa shadaqatun alaih muttafaqun alaihi e, dari Abu Syuraih namanya Khuwailid bin Amr Al-Khuzai radhiyallahu an tapi di beberapa tafsiran di sini ada yang menyebut Abdurrahman, ada yang menyebut Ismuhu Abdurrahman bin Amr, ada Wakilah Hani, Kaab, jadi banyak sekali ini nama Al Khuzai ini. Nah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Mangkana yuk wal akhir jaizatahu. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya Ja'izahu dan berikan hadiah jazatahu berikan hadiahnya kalau para sahabat bertanya wa ma ya Rasulullah apa sih hadiahnya itu wahai Rasulullah kalau Rasulullah SAW menjawab yaumuhu wa laylatuhu. jadi siangnya dan malamnya dijamu jadi siangnya dan malamnya ada tamu itu kita jamu kita menunjukkan kegembiraan dengan kedatangannya kita jamu wadiyafatu salah satu ayam dan perjamuan untuk tamu itu itu selama tiga hari jadi kalau selama tiga hari itu bisa kita muliakan sebagai tamu fahuwa sodakotun alai. jadi kalau di luar itu sudah lebih dari tiga hari ini tamunya nggak pulang-pulang ini gimana ini tidak ada kewajiban untuk dimuliakan tetapi yang ada adalah ya menjadi sodakoh lah kalau masih dikasih makan nggak dikasih makan kelihatannya juga tidak terlalu berdosa ini kalau sudah lewat tiga hari tapi kalau orang susah diberi makan aja lah itu sodako nah, wapi riwayat muslim nah imam muslim punya tambahan juga la li muslim ayyuki ma'in akhihi hatta yu'thimahu qalu ya Rasulullah wa bihi nah kata imam muslim tidak halal seorang muslim itu bermukim di saudaranya bertamu kepada saudaranya sampai menginap yang membuat saudaranya itu berdosa Loh, bagaimana ya Rasul saudaranya bisa berdosa nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jawabannya adalah yuki muindahu wala bihi. Jadi dia menginap di rumah temannya atau saudaranya atau siapa yang ditemani orang muslim padahal orang itu enggak punya apa-apa untuk dihidangkan maka orang itu telah membuat saudaranya berdosa. Jadi kalau lihat ada saudara yang enggak punya apa-apa Ya, kalaupun nginep, kita yang bawa sesuatu lah. Gitu, kita bertamu, kita bawa bawaan untuk saudara kita itu karena dia memerlukan bantuan. Jangan sampai di, kita membuat dia berdosa. Kenapa? Karena kita menyusahkan dia sampai dia mungkin pinjam-pinjam atau cari ke tetangga untuk nyuguh kita. Alhamdulillah. Jadi demikian ya, ini pas waktu Aisyah. Terima kasih, mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan. Ya, mungkin eh, pada pertemuan yang akan datang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.